Nanti hitung mundur bareng saya ya, mau ya? Nah, Bapak, Ibu, semuanya udah siap? Sekarang kita boleh balik ke badan. Ke rumah ya? Rumah, Pak. Ayo, silakan. Kita hitung mundur ya. 3, 2, 1, buka nilainya. Sekarang kita udah buat kokoh sehingga Bapak Ibu dan keluarga bisa tidur dengan nyaman di dalam dan tidak perlu khawatir untuk roboh. Iya, sekarang rumahnya sudah lebih layak buat tidur. Dan sekarang juga udah ada TV-nya. Iya. Nah, ini TV-nya. Jadi nanti Samsudin sama Sarul bisa nonton TV di sini dengan nyaman. Dan juga ada kipas anginnya. Sekarang kita punya meja makan sendiri. Ayo kita kesini yuk. Ya, silakan Ibu Bapak sini, Pak. Ibu sini, Bu. Ibu sini, Bu. Wah, ternyata nih ada foto kita waktu makan kemarin ya, Bu ya. Kita makan singkong, Pak. Ini waktu kita makan kemarin, kita makan singkong di bawah. Kalau di meja makan kan lebih enak lebih, ya. Dan lebih sehat. Iya, karena kalau di bawah ada debu, ada apa. Betul. Dan kalau kemarin kita makan cuman pakai daun pisang, iya. Minum juga seadanya dengan gelasnya. Sekarang kita berikan semuanya buat Bapak, ada piring, ada gelas, ada sendok, ada garpu, ada pisau, ada semuanya. Bapak, Ibu, boleh langsung dicobain. Di sini nih, ibu-ibu pasti banyak senyum. Dapurnya cantik, bersih, rapi, dan Nah, Bapak, silakan. Ini kamar mandi barunya Bapak. Ya, silakan dibuka. Klosetnya. Dan ini Bu, Pak, silakan dibuka, di dalamnya sudah lengkap, kita sediain semua keperluan kamar mandi. Oh iya, ya Allah. Jadi semuanya udah lengkap ya Bapak Ibu. Bagus ya Bu? Bagus sekali. Dirawat baik-baik ya. Iya, pasti. Thank you.
sesuatu lagi nih. Hadiah dari tim bedah rumah lagi ya Bu. Terima kasih ya Bu. Ini mesin cucinya bisa Ibu pakai sendiri, jadi nggak perlu repot-repot cucinya ke bawah. Terus lengkap sama setrikaannya juga. Dan juga sebenarnya bisa dijadikan sebagai usaha. Betul. Usaha laundry. Benar. Ya kan? Udin Laundry. Cakep tuh. Jadi bisa menambah penghasilan keluarga. Betul. Yeay. Gimana Bu, senang gak Bu? Senang banget. Ngeliat antusias warga Ciambar loh. Masuk lagi dong. Keren, keren. Mantap. Kita tadi sudah melihat ya semuanya ke dalam. Terus alhamdulillah keluarganya Pak Udin seneng banget sama rumah barunya. Ibu, ya ampun. Bu, saya tuh salut banget loh Bu. Saya kan kemarin tuh bareng sama Ibu, sempat nginep juga di rumah. Tapi tuh ngelihat keakraban keluarga, terus juga saling mengasihi dan bekerja keras ya Bu ya. Terus tetap bekerja keras walaupun dengan keadaan yang terbatas. Dan saya salut banget sih sama Ibu sama Bapak. Sama saya juga kemarin bekerja sama dengan Bapak Udin memikul singkong segitu banyak. Sehingga saya bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwasannya sebuah kegigihan dan kesabaran itu membuahkan hasil kebahagiaan. Betul. Jadi jangan pernah mengeluh dan yakinlah bahwa Tuhan tidak tidur. Ya. Tetap berdoa, tetap berusaha. Insya Allah, Allah akan memberikan yang terbaik buat kita semua. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Karena kita sudah semua ya, kita udah lihat rumah, terus tadi udah ada hadiah juga Bu. Sekarang saatnya sama-sama Ibu.